pengkhianat! Tolong, tolong jangan bunuh hamba. Bersedia semua. Bedil! Berikan kami masa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ananda Panglima Garang. Governor Timmerman, Raja Haji dan Kerajaan Johor terlalu biadab dan mesti diajar. Hukum mereka seberat-beratnya. Tuan perlu ke pelabuhan. Menyambut mereka yang terkorban dan cedera. Kalah. Dia sudah banyak rugikan aku. Kau kembali ambil arahan dariku. Kalau mau simpan kedai ini. Ada dapat lima garang. Anak dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda. Syukur anak dah. Anak dah Panglima. Syukur. Raja Selangor telah berjaya memecah kepungan Belanda. Tunggu Panglima. Hamba mohon untuk sampaikan utusan Raja Selangor. Tuanku akan terus seram Melaka. Kerana sedar, Belanda akan menuntut bela. Ayahanda, adakah kita akan serang Melaka? Kita tiada pilihan. Belanda pasti membalas dendam atas kekalahan mereka. Mari, Ananda. Itu tindakan terburu-buru. Melaka bukan seteru. Jangan langgar Melaka. Tapi jika kita tidak melanggar mereka, Batavia pasti akan membalas dendam dengan kekalahan ini dan akan menghancurkan Riau. Supaya Tuanku Panglima dan juga Sultan Kerajaan Johor dapat ditundukkan. Beritahu Ayahanda Raja Haji, jangan tertekan dengan serangan Raja Selangor terhadap Melaka. Jangan terburu-buru. Melaka bukan seteru.
Raja Ibrahim bersama tentera Rembau dan Pahang menggempur Belanda. Kerana itu Belanda meninggalkan Riau untuk mempertahankan Melaka. Kata ayahanda, tidak akan dibiarkan Raja Selangor menentang sendiri Belanda. Melaka bukan masalah lagi. Belanda tidak akan dapat terima kekalahan ini. Dan mereka akan serang kita. Kenapa Kanda Ali sangsikan rancangan ayahanda? Kanda akan di sisi Panglima Agong jika perang terusan kita. Peperangan telah membawa ayahanda Daeng Kemboja pergi. Tiada bertemu mata. Kanda tidak mahu adinda semua kehilangan. Ampun tuanku, tentera dari Rembau, Pahang dan Aceh sudah sampai tuanku. Silakan. Ampun tuanku. Rembau, Pahang, Aceh bersama kita. Ya. Kita teguhkan kubu di bahagian selatan. Kita tunggu kabar berita daripada ayahanda Panglima Agong Raja Haji. Sebelum kita mara ke hadapan, ikut sungai ini. Tuanku, itu benteng pertahanan Belanda yang paling besar dan lihat di luar kubu besar Melaka. Lama. Raja Ibrahim and other Malay rulers from Pahang and Rembau attacked Melaka. We lost, and many of our people are dead. Many died in Melaka, many died in Riau, including Captain Van Hammer. Sir, as I've said before, I never agreed to the blockade. We should have attacked straight away. Have the audacity to say that now? What happened out there? What happened out there? You must find a way for us to redeem ourselves. Yes, sir. Thank you.
iri terhadap raja. Pergi. Jalan. Ananda. Bonda, kenapa alat-alat ini penting untuk raja? Di mana saja raja berada, alat kebesaran diraja tetap bersama. Supaya tidak berlaku rampasan kuasa dan pertabalan berlaku di mana saja. Baik tuan, naikkan sahur, naikkan sahur. I know we can beat these Malaysian boogies. They're not that clever. Don't make the same mistake as Rio. We use their own people to bring them down. Their weapons are archaic and outmoded. I know a thing or two about these boogies Malays myself, Lemma. They're strong and fearless. Otherwise, you'd have crushed them in Rio a long time ago. Send a letter to the Malay rulers. Get their cooperation in not attacking Malacca. Any assistance they offer the VOC in defeating Raja Haji and Raja Selangor's armies will be amply rewarded, and they will receive Dutch protection. But sir, I wish also to say that we need to get help from Batavia. No need. But the VOC... Silence! Do you realize what it means to ask for help from headquarters? It's a disgrace, understand? You have no choice, sir. Before it's too late. Kamu mahu ke mana, Nyak Putih? Mengikut rombongan Sultan dan Raja Haji ke Johor? Tidaklah. Aku harus pulang ke Siak. Ada urusan dagang yang perlu aku selesaikan. Jumpa lagi. Looks like your letter struck gold, sir. The Siak ruler's taken the bait. He's willing to cooperate, but his expectations are high. What does the greedy one want from us? Well, and the throne of the vanquished? What does he take us for? A brainless toad? Sir, Selangor is sending troops into Malacca. We've lost our second and third garrison, sir. Word is, Raja Haji is heading to Muar from Riau. He's going to attack Malacca, sir. Sir, the Siak spy. Thank you.
Diri! Sir, you will find Raja Haji's stockade for us. Upahnya. Mana cukup? Aku harus ke Muar. Aku harus ke Riau untuk jejak Raja Haji. Nak percaya Sanusi? Bayaran kamu lumayan. Kalau gagal, kepala kamu aku penggal. Barisan sebelah timur nampaknya teratur. Ya. Ayanda. Surat untuk utusan. Akan mendirikan kubu perlindungan sementara untuk tuanku di sini. Kita akan bersama ayahanda ke Teluk Ketapang. Usah dibincang lagi. Tuanku, Panglima Gara akan bawa utusan ini kepada Raja Ibrahim. Kita akan serang Semabuk dari arah laut.
Beta khawatir jika Belanda tahu kita di mana, mereka akan menyerang kita dahulu. Tuanku, kerana itulah Patik hantar putusan dahulu untuk mengesan gerak tindakan mereka. Jika mereka enggan mengaku kalah, maka bersedialah kita untuk berperang. Beta percaya dan menaruh keyakinan kepada Ayanda. Kita berdoa supaya Allah menyelamatkan kita. InsyaAllah, kita mohon perlindungan dari Allah. Ananda Raja Jaafar, bawa utusan ini kepada Gubernur Brown. Baru akan bersama Ananda. Baik, Ananda. Semoga Allah melindungi Adinda. Tuanku. Your Excellency, messenger from Raja Haji. Selamat siang, Tuan Timmerman. Saya Raja Jaafar, membawa utusan dari Raja Haji. So, Raja Haji wants us to surrender Malacca to Johor. And if not, he'll attack our Malacca city. Tell Raja Haji, our reinforcements from Batavia will be here any day now, and you will all perish. Dutch weaponry has no equal. The Malay army will be better off surrendering and begging the governor for mercy. Faham? Baik. Saya akan sampaikan kepada Raja Haji. Lemah, tunggu. My advice to Commander Raja Haji is surrender to the Dutch or be destroyed. Raja Jaafar, di mana Raja Haji kamu yang gagah berani itu sekarang? Menyorok dan hantar hambanya? Kurang ajar! Here's my message to Raja Haji. Ingat namaku, Lema. Nama Belanda yang akan binasakan dia. Aku, Raja Jaafar, dan kau akan maut di Melaka. Kamu semua telah diambil bekerja dan tidak dibenarkan sama sekali meninggalkan kubur. Kalau ada sesiapa yang ingkar, akan dibunuh. Faham? Faham? Faham. Ambil nama mereka. Baik, Panglima. Kamu. Kamu. Nama. Pastikan semua ini diisi. Ya. Buat sikit. Minyak putih. Kamu. Nama hamba Jimin. Kamu. Nama saya Li Xiaoxuan. Kamu. Nama saya Yasin. Kamu. Nama saya Kamal. Kamu. Nama saya Muhammad. Kumpul semua. Baginda Sultan mau bertitah. Saudara-saudaraku sekalian, Belanda telah menghina kita dan mengugut
akan membinasakan Yang Tuan Muda Raja Haji dan pengikutnya jika kita tidak menyerah kalah. Tuanku. Ugutan terhadap Yang Tuan Muda tidak akan sekali-kali dibiarkan. Dengar sini semua. Ugutan dan penghinaan terhadap Yang Tuan Muda Beta dan rakyat-rakyat Beta adalah juga ansaman kepada Beta dan Kerajaan Johor Riau. Jika perang yang mereka mahu, maka peranglah kita. Kita binasakan kafir Belanda. Binasakan kafir Belanda. Kita akan serang garisan-garisan di setiap kawasan sehingga hanya tinggal Sungai Melaka yang akan memisahkan kita dari kota kubu Belanda. Sultan Ibrahim dan orang-orangnya akan menyerang dari arah darat ke Sungai Linggi. Tuanku, Fatih akan menghantar utusan kepada Dewin untuk mendapatkan bantuan bekalan peluru dan juga ubat bedil serta askar-askar tambahan. Binasakan kafir Belanda! Binasakan kafir Belanda! Binasakan kafir Belanda! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami semua. Al-Fatihah. Enemy. Ah!
tuan-tuanku. Ayahanda yang tuan muda, Raja Haji, akan menyerang Melaka dari darat dan laut. Kita teruskan serangan dari darat. Tugas kita menyerang dari arah belakang kota Melaka. Bersediakan segera. Melanda amat kuat di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semuanya elok, tuan. Bagus. Bagus. Sayangku, you can't stay here. You can't be seen around it anymore. The situation is worrying. Bagaimana dengan tuan? We're headed for a big war. You must save yourself. A general from Batavia is coming here. And if he catches you, he'll take you back to Batavia with him. Terima kasih. Nada menyerang! Para Bugis! Kejar! Tembak! Garang, terima kasih kerana tiba tepat pada waktunya. Belanda telah memintas kami, Yang Tuan Muda. Walaupun kami tewas pada askar tambahan, kami tetap teruskan perjuangan sehingga menewaskan mereka. Kumpulkan semua senjata. Terima kasih, Dinda Garang. Jangan lupa senjatanya. Baik. Terasa di sekitar. Kita kawasan. Adinda tukus rumah. Terima kasih.
maafkan Kanda kerana telah lama meninggalkan Adinda. Kanda telah kehilangan panglima-panglima yang perkasa. Orang Melaka datang kepada Kanda secara sukarela. Mari. Ketatkan kawalan di pintu utama. Pastikan semua senjata tersedia. Letakkan lebih ramai askar berkawal sepanjang masa. Anak Negarang. Ayanda. Kita ada musuh dalam selimut. Serangan kita telah dijangka Belanda. Tapi Allah berpihak pada kita. Ananda akan periksa. Mereka yang dibawa masuk bekerja dengan kita, Ayanda. Ananda. Pastikan Raja Ahmad tidak ada di barisan hadapan. Ananda faham, Ayanda. Raja Ahmad perlu menjaga Bonda dan juga keluarga. Bagaimana dengan Tuanku Sultan, Ayanda? So damn useless. Such humiliation for Holland. Get up. Bila perang sudah reda, segeralah dapatkan kita berdua. Tempatku putri di sini. Ayanda! Dinda! Ayanda! Pastikan mayat Ayanda tidak jatuh ke tangan kafir-kafir Belanda itu. Tanam segera!